kita ke Arab, kita ke Mekahnya. Langsung pegangnya turun. Beneran Mekah, Sun? Iya. Subhanallah. Subhanallah. Mekah beneran? Iya, bener. Wah. Haikal, Asun, malah ngelamun gimana sih? Ngelamunin apaan sih kalian tuh? Hah? Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Kita orang gak melamun. Haiya, lu orang berdua gak boleh gitu, Mang. Itu namanya gak sopan. Kalau ada orang ngomong di depan, lu orang berdua harus fokus. Kalau ada orang ngomong di depan, lu orang tatap matanya, dengerin omongannya pakai kuping, lu orang masukin ke dalam pikiran dan ke dalam hati lu orang berdua. Paham, Tum? Baiklah. Ustaz, bentuk buruk itu kayak gimana, Ustaz? Masih belum ada yang tahu buruk itu seperti apa bentuknya. Cuman orang-orang semua bilang kalau buruk itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Cepat banget berarti, Ustaz, ya? Cepat banget, Ustaz. Kayak pesawat ya, Ustaz? Ya. Ya Allah, Indra. Zaman dulu itu pesawat tuh belum ada. Itu malam sungguh Indra aneh. Kenapa gak bilang dari kemarin? Makanya itu. Anak-anakku sekalian, ada sedikit pengumuman untuk kalian semua. Berhubung kita sebentar lagi untuk menyambut hari Isra dan Mi'raj, maka pondok pesantren kita yang tercinta ini akan mengadakan acara khusus. Kita akan mengadakan sepeda hias, lalu drama tentang sholat, dan dilanjutkan dengan pawai keliling kampung, ya. Dan kalian semua harus berpartisipasi dalam acara Isra Mi'raj tersebut. Fahim tum? Fahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Kalian pasti mau ikutan daftar lomba sepeda hias juga. Betul banget, Ustaz. Betul. Kita mau ikutan nggak, Pak Ustaz? Iya, Pak Ustaz. Malah saya nggak tahu saya harus daftar apa, Pak Ustaz. Hah? Ih, wow. Kamu mau ikutan apa? Makanya itu saya lupa. Nah, bener kan? Pak selama di Trio Bemo tuh ngikutin. Emang kenapa? Mas Buloh gitu? Masalah buat loh. Masalah banget. Emang kenapa sih? Kalian takut kalah ya? Enggak, aku tuh takut kamu itu menangis. Kamu takut kalah. Udah. Stop, udah. Hah? Kalian ini baru aja mau daftar. Belum juga dicatat. Udah ribut aja. Pusing, kepala Ustaz dengernya pusing. Udah. Diam. Ya, lomba dulu sepeda hiasnya. Begitu nanti ketahuan siapa yang menang, baru dia boleh berbangga, tapi gak boleh berlebih. Nah, yang kalah juga jangan berkecil, ha? Ya, Trio Bemo lah, Ustaz. Udah. Sekarang kalian gak boleh ribut lagi. Kalian harus dengar apa yang Ustaz Musa yang mulai dari satu bicarakan tadi. Fahim, Tom? Fahim. Gitu dong.